anak Purhulun Dalam memiliki salah satu kegiatan yang kami namakan Jusapo. Jusapo adalah jumpa sahabat pelopor dan juga pelapor yang dimaksudkan untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi teman-teman perwakilan dari masing-masing kecamatan yang tersebar di Kabupaten Gorontalo sebagai bentuk pemenuhan hak anak di Kabupaten Gorontalo. Selain mendengarkan aspirasi mereka, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang kapasitas Forum Anak Purhulun Dalo sebagai pelopor dan pelapor. Aktivitas ini kami lakukan di Taman Budaya Bandaya Poboide bertujuan untuk mengenalkan sejarah Kabupaten Gorontalo kepada anak-anak agar lebih bangga dan mencintai dan juga mengenal sejarah yang terkandung di dalamnya. Aktivitas yang kami lakukan adalah seperti bermain ular tangga raksasa dengan mengajarkan internet sehat kepada anak. Juga sebagai penunjang minat dan bakat, kami melakukan aktivitas membaca, bercerita, memotivasi dengan mengenalkan indahnya persahabatan kepada anak-anak melalui metode bercerita. Sebagai penutup, kami melakukan aksi bersih-bersih di Taman Budaya Bandaya Poboide. Karena sebagai forum anak, kita tidak hanya berkecimpung tentang hal-hal yang berbau tentang anak, tetapi kita juga menjadi pelopor kebersihan lingkungan. Kegiatan tersebut rutin kami lakukan agar anak-anak pelopor dan pelapor di Kabupaten Gorontalo tidak hanya menyelesaikan permasalahan anak, tetapi juga turut berpartisipasi dalam pemanfaatan waktu luang bagi anak. Forum Anak Purhulun Dalo.